Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya nak bagi satu ulasan yang amat penting untuk negara Malaysia. Dan saya nak berikan sebab-sebab mengapa saya setuju atau tidak setuju. Baru sebentar tadi saya ada baca satu tweet daripada Twitter Regi JC Ritaudin. Regi JC Ritaudin, tak pasti ini dia punya betul-betul dia punya Twitter atau tidak, tapi mukanya memang muka Regi kah apa-apa ajalah. Regi JC Ritaudin yang selalu menulis di dalam blog The Third Post kalau saya tidak silap. Ada satu post dia yang menarik perhatian saya dan saya ingin nyatakan pendapat saya. Saya ingin nyatakan pendirian saya tentang perkara ini. Beliau menulis, Bubar Parlimen, adakan PRU16 serentak dengan 6 PRN. Setuju? RJ Ritaudin. Pertama, saya nak beritahu, saya tak setuju. Saya tak setuju dengan perkara ini. Macam mana pun saya tak setuju. Sebab yang pertama ialah kerana kita menjunjung titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Takkan kamu bersedia untuk menjadi penderhaka melawan titah agung? Di dalam titah agung, kalau kamu masih ingat, titah agung pada pembukaan parlimen baru-baru ini, Dewan Rakyat baru-baru ini, Baginda bertitah, beta telah bersemayam di atas takhta singgasana Kerajaan Malaysia bermula pada 31 Januari 2019. Dan Baginda bertitah sehingga ke hari ini, beta telah melalui pelbagai peristiwa dan pengalaman yang sukar untuk beta lupakan. Baginda turut berkata, terpahat dalam sejarah negara bahawa beta adalah merupakan satu-satunya yang di-Pertuan Agong yang telah diberi keafiatan untuk memerintah negara dengan 4 orang Perdana Menteri bersama 4 Jemaah Menteri yang berlainan. Baginda turut bertitah, beta berharap ini titah diraja. Titah diraja daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Ketua Utama Negara Malaysia. Bukan hanya sekadar Perdana Menteri, bukan hanya sekadar Menteri Besar, bukan hanya sekadar penganalisis politik, bukan hanya sekadar walaun-walaun, sekadar peraih-peraih keuntungan pribadi dalam politik, bukan. Tetapi ini adalah titah diraja daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Baginda turut bertitah, beta berharap Perdana Menteri yang ke-10 ini adalah yang terakhir buat beta sebelum beta berangkat pulang ke negeri Pahang Darul Makmur. Titah Seri Paduka Baginda pada istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15 pada hari ini. Pertama, saya tak setuju kerana perkara itu. Saya walaupun bukan orang Melayu, tapi saya menjunjung kasih setinggi-tinggi, menjunjung kedaulatan raja-raja. Ini titah diraja daripada Seri Paduka Baginda. Mengapa harus dibangkitkan semula keinginan untuk mau berkuasa semula? Ada apa dengan mahu sangat cepat mau berkuasa? Kenapa? Ada benda pelik yang berlaku? Ada benda yang takut untuk dibongkarkan? Kenapa? Ada kesalahan jenayah yang ingin ditutup untuk supaya dapat ditutup kalau cepat-cepat dapat jadi kerajaan? Apa masalah kerajaan sekarang? Pada hemat saya, sekarang seluruh negeri mendapat kebahagiaan, sukacita, dapat berita-berita gembira daripada Perdana Menteri, terutamanya dari Sarawak, Sabah dan Sarawak. Banyak inisiatif-inisiatif daripada Perdana Menteri untuk Sabah dan Sarawak. Kemudian apa lagi? Negeri-negeri yang lain juga mendapat inisiatif yang sama, mendapat peruntukan yang jauh lebih besar, lebih baik daripada sebelum ini. Dan juga ini merosakkan kedaulatan kita punya demokrasi. Biarlah, kalau tidak biarlah kerajaan ini
selesai sekurang-kurangnya satu penggal. Kalau tidak, ini akan terus berkekalan seperti ini. Sekejap dipilih oleh rakyat, sudah menang, sudah dipilih, diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu. Tapi oleh kerana ada orang-orang yang nak sangat berkuasa, rosak seluruh demokrasi negara Malaysia. Sampai bila harus begini? Biarkan demokrasi di Malaysia ini pulih. Dan saya fikir Dato' Sri Anwar Ibrahim sedang berusaha untuk memulihkan apa yang selama ini memang cacah merbang, sehingga Yang di-Pertuan Agong turut bertitah, Baginda turut mengakui, Baginda dalam sejarah Malaysia pertama kali dapat 4 Perdana Menteri, 4 Menteri Kabinet yang berbeza. Kenapa ini terjadi? Kerana rakus kuasa mau membelakangkan segala-galanya, yang penting dapat berkuasa. Lagi, saya tak setuju kerana rakyat Malaysia sekarang ingin untuk bangkit daripada kesusahan sara hidup. Tapi dengan pilihan raya umum, sekali lagi, ingat berapa ringgit untuk buat pilihan raya? 2 juta? 3 juta? Tidak. Banyak kos yang perlu dipertimbangkan. Kalau wang untuk kos pilihan raya ini dapat digunakan untuk membantu rakyat, ini lebih baik. Tidak bolehkah bertahan dalam jangka masa satu penggal ini untuk berkuasa? Kalau tidak puas hati, tunggulah sampai pilihan raya akan datang. Kenapa perlu untuk cepat-cepat menggantikan kerajaan sekarang ini? Lagi pula kerajaan sekarang ini kerajaan yang sudah pun diperkenankan oleh Agong dan Raja-Raja Melayu. Bukan sekadar dan pemilihan kali ini ataupun penerimaan kali ini, kerajaan ini dibuat secara luar biasa, di mana Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu terpesar, berkumpul, bermesyuarat dan membuat satu kata sepakat siapa sepatutnya jadi Perdana Menteri. Dan ini menunjukkan bahawa Dato' Sri Anwar Ibrahim memang layak. Memang layak. Persoalan seterusnya, kalaupun nak cepat-cepat pilihan raya, siapa yang mau jadi Perdana Menteri? Kenapa? Siapa yang mau jadi Perdana Menteri? Siapa? Muhyiddin semula? Ismail Sabri Yaakob? Ataupun Zahid Hamidi? Najib Razak? Tak bolehlah, sebab Najib Razak dipenjara, dia banduan. Jadi siapa yang mau jadi Perdana Menteri? Pada hemat saya, satu alasan utama saya saja, iaitu kita menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Itu saja, mudah. Dan pasti yang kedua, untuk kita memelihara demokrasi kita. Kalau begitu, lain kali bila pilihan raya, tak ada gunanya menang. Nanti last-last tumbang juga, ditumbangkan sebelum tepat masanya. Dan belum pun habis aspirasi, idea-idea, cara-cara pembangunan yang dipikirkan perlu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, oleh pemerintah sekarang ini, sudah tumbang. Sekurang-kurangnya, kalau kita mau lihat perubahan yang terjadi dalam negara, saya setuju untuk 5 tahun sekurang-kurangnya. Senang, tuan-tuan dan puan-puan. Saya berfikir begini, kalau memang kerajaan sekarang ini tak boleh buat kerja, sabar, nanti 5 tahun akan datang, kita sama-sama tukar kerajaan. Itu lebih baik. Yang penting kita jaga kedaulatan undang-undang, kita jaga kedaulatan raja-raja kita, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, hormati perlembagaan, dan kita jaga demokrasi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.